guys, mudah-mudahan ada sambarannya hari ini. Kita coba lagi lempar karena kemarin tuh putus. Cuman yang bisa dia bawa pulang tuh cuman satu, guys. Mudah-mudahan dapat hari ini. Oke, ini kita rakitannya, guys. Coba dulu masang pancang. Kita pancangnya agak-agak modern dari pipa Y. Laut sini memang terkenal ombaknya, guys. Mancing juga kewalahan ketika mau nengahin pancingnya itu, guys. Woi, gila. Udah nggak kelihatan orangnya tuh. Wih. Jadi drag-nya jangan terlalu dikunci, guys, jangan terlalu kencang. Pokoknya ada agak tarikan dikit jadilah. Karena soalnya kalau nggak kayak gitu, takutnya ketika ditarik ikan besar, karena drag-nya dikunci, malah akan berakibat fatal, guys. Gila pokoknya. Bisa jadi putus nanti. Kebanyakan kayak gitu sih kalau drag-nya terlalu kencang, kebanyakan putus. Oke, kita nyoba yang satu lagi karena kami pasang pancing itu dua, dan di sebelah sana juga banyak pancing punya kawan, guys. Mudah-mudahan kita dapat sambaran, guys. Nah, yang satu lagi. Tapi itu posisi ombaknya terlalu besar, gila pokoknya, bahaya banget juga ini. Oke, jangan ditiru pokoknya kalau nengahin pancing di sini, guys. Kalau bisa sih kalau nengahin pancing kayak gini, karena ombaknya besar kayak gini, harus pakai pengaman, pelampung kalau nggak kompan gitu, yang 5 liter jadilah. Takutnya ada arus narik, nah itu yang bisa bahaya. Oke, mudah-mudahan aman dan bisa menghasilkan yang besar. Karena kami akan coba spot yang di sini tuh, biasanya spotnya targetnya ikan pari. Mudah-mudahan dapat drag yang besar, pari yang besar, guys. Ini habis, guys, senarnya gila pokoknya. Mudah-mudahan ada harapannya, soalnya takutnya ketika disarik sama ikan yang besar tuh, senarnya tuh nggak memadai kayak gini nih bahannya ini. Woi, doain, guys, mudah-mudahan kita kebeli senarnya. Ini senarnya yang ecek-ecek juga, guys. Woi, takut banget nih kalau disambar ikan yang monster. Ini udah semangat banget nih yang pakai baju biru nih. Dari kemarin jong terus. Dan mudah-mudahan hari ini ada sambaran drag yang besar. Capek, Lur. Ombaknya besar. Gila. Oke, teman-teman, jangan lupa mampir ke channel Ujang Pancing. Di sini juga banyak spot-spot, banyak-banyak video-video yang menarik juga. Jangan lupa like dan di-subscribe juga, dukung juga channelnya. Oke, lanjut lagi, mudah-mudahan dapat. Lanjut lagi ke video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan seru, guys. Oke, guys. Jadi kita dapat pari tadi, guys, dan sepotongnya itu diminta sama kawan. Nah, ini parinya, ini memang sekitar 8 kiloan satu potongnya, itu diminta sama kawan. Nah, ini masih, wih, masih seger banget. Strike langsung dipotong, gak nyangka juga saya ini.
Guys, sudah salainya digosong, guys. Ini bukan salah, ini dibakar. Matikan, Wan. Nah, mati lo. Hasil setrek langsung disalai, Lur. Nanti pulang bawa salai ikan. Biar istri di rumah enggak ngamuk-ngamuk. Biasanya kalau istri kita di rumah tuh kalau kita enggak bawa ikan tuh marah dia, guys. Weh. Kalau menurut saya ini parinya kebesaran. Aturan kita potong lagi, belah jadi dua. Kalau ini terlalu besar, jadi potensi kematangannya itu terlalu lama.